Cari apa, Pak RT? Pak RT, celingak-celinguk begitu, cari apa nih? Pak RT. Pak RT, cari apa nih? Wah, nggak tahu nih, Le. Oh, bodo amat. Ya belum jawab, Le. Cari Pak apa, Pak RT? Kok celingak-celinguk begitu? Wah, saya mau salaman dulu. Ya, silakan. Aduh, capek banget nih di sini. Awas, besok kasih salam gua, salamin. Indiana Jones nih. Nanya dulu. Tadi nanya diantepin, gua diem katain nanya. Hah, Liando. Tugas RT dikatakan berat, enteng dikatakan enteng berat. Iya sih. Bab warga banyak yang pada lapor bahwa di sini ada apa nih? Apa? Ada apa? Percuma, Andre, ngedenger. Katanya di rumah Sule ada seekor binatang yang bernama jerapah masuk ke sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jerapah tinggi, masuknya situ bagaimana? Jerapah tinggi, masuknya bagaimana? Ah, nggak tahu, bodo amat. Dia RT enak banget yang nonong ke rumah lu, masuk sendiri gitu ya. Dia emang begitu orangnya. Kemarin aja suruh berhenti, kita dia emang takut mau. Warga bahaya. Gak mungkin, bahaya, bahaya. Gak mungkin, di sini ada jerapah gak mungkin. Jauh, Taman Safari itu ada di Bogor, kebun binatang. Sini gak mungkin. Gak bisa, Le. Gak bisa apaan? Harus bertanggung jawab. Gak ada. Gak ada. Gak ada, Pak. Gak ada gantel. Rabun. Angkutan dibuang, Le. Sono, sono, jauh. Kok kirain budak doang, rabun juga. Pak RT, gak mungkin. Ini kayaknya salah paham, Pak RT. Salah paham. Bukan salah paham, salah denger ini. Iya. Udah gak denger kalau dia, mah. Iya. Kemarin kan Pak Lurah telpon. Makanya gue bawa jaring dan tambang gue bawa. Iya, saya mau ngasih tahu dulu sama Pak RT. Bahwasanya saya kemarin telepon sama Pak Lurah. Pak Lurah kasih tahu warga di sini bahwa saya akan kedatangan tamu. Stand up komedi namanya Arapah, bukan jerapah. Lu, gua bagaimana sih gua belain masyarakat, gua belain namanya bagus. Lu. Belainnya mah bagus, cuman salah. Makanya kuping jangan ditembok. Ini gua bawa tambang. Apa urusannya kuping sama tambang coba? Jadi gue mau tangkap, maksud gue mau kembalikan lagi ke tempatnya. Ya bagaimana mau nangkap, orang gak ada jerapahnya. Di sini adanya Arapah, Sulaiman. Arapah. Bukan lagi. Oh lu yang ngomong. Arapah. Tuh. Arapah, perempuan. Jaring, gue ngajak. Emang gue sedih aja tuh jaring. Mana? Apaan lu? Coba Arapah yang ngomong deh. Arapah aja kali ya. Ini yang disebut dengan Arapah cemburu budek nih. Kasto, Pak RT. Pak RT salah, Pak RT. Please, Pak RT tolong. Salah. Pak RT, akuin aja kesalahan, Pak RT. Bahwa ini bukan jerapah, tapi Arapah. Apanya lo? Apanya lo? Dengan Pak RT. Lehernya panjang. Iya. Orang-orang juga tahu lehernya panjang, namanya juga jerapah. Paling pendek lo singa. Emang benar sih. Ah, kagak kenal binatang lo mah. Mendingan Pak RT besok SK aja yuk, bareng yuk. Olahraga. Apanya? Tuh, apanya katanya? Gua nggak perlu bayaran, Le. Benernya bener lah. Yang ngomongin bayaran siapa? Aduh. Membela warga. Bagus, niatnya bagus. Cuman salah kupingnya. Kena warga banyak yang lapar sama gua. Lapor mah kurang makan, lapar. Banyak ini ngasih tahu. Iya, gua. Lapor. Jadi Pak RT dia bilang di rumah si Sule. Balik lagi ceritanya. Enggak ada, yang ada Arapah. Stand up komedi, komik. Koko, Mimi, pelawak. Kasih tahu Arapah. Susah sih. Susah, kupingnya yang susah. Pak RT. Deketin. Hey. Jadi gini. Yang datang itu bukan jerapah binatang. Tapi jerapah cantik, jerapah Haryanti. Berarti salah.